Selamat malam, Bang. Ya, malam. Nama Abang siapa sih, Bang? Kalau boleh tahu. Nama Akbar Gemilang. Akbar Gemilang, Bang. Ya. Di sini Abang sebagai apa, Bang? Untuk sementara ini sebagai pengelola. Oh, pengelola di sini, Bang. Bang, bisa ceritain enggak sih dulu kan Pantai Sebalang ini setahu saya nih, Bang. Ya. Dulu kan sepi, kok sekarang ini bisa ramai atau hits lah gitu. Iya. Jadi awal itu sih sebenarnya kita tuh buka Desember. Nah, tetapi alhamdulillah pemuda-pemuda di sini, masyarakat sini sadar akan wisata kan. Nah, terus mereka selalu posting dan juga mereka memberikan apa ya yang ada di sini seperti kayak ada pohon-pohon yang ada di tengah diposting di Instagram, di Facebook, di mana-mana. Awalnya sih pemuda-pemuda di sini. Nah, dari situ nah kita menangkap dari sinyal-sinyal pemuda yang memang kita lihat memang ada kemampuan untuk mengembangkan pariwisata. Oh, jadi itu daya tariknya lah gitu, Bang. Ya. Untuk masuk tarif masuknya ke sini itu berapa itu, Bang? Tarif masuk tuh 10.000. 10.000 aja, Bang. Ya. Untuk di sini ramainya hari apa aja itu, Bang? Setiap hari sih rame ya, tapi yang paling rame itu Sabtu Minggu weekend aja. Kita pengelola dengan pedagang, sistemnya kita nggak ada tarif pajak, retribusi, atau kita narikin mereka, nggak ada. Jadi mereka pure ini masyarakat Sebalang yang memang untuk mengembangkan UMKM dan mereka yang sifatnya ekonominya menengah ke bawah, terus itu kemudian juga ya banyak masyarakat kita di sini. Gak ada yang kita mintain pajak atau apa, gak ada sistem apa-apa dari mereka. Yang penting mereka mengikuti aturan tertib pengelola. Nah, jadi kan gini, pada saat biasanya masyarakat tuh datang, pengunjung tuh datang itu dari antara jam 3 sampai jam 12 malam. Nah, dari jam 3 sampai jam 12 malam, ya kita biarin pengunjung keliling, nyantai di mana-mana gitu kan. Nah, ketika mereka sudah pulang, masyarakat ini kan yang punya warung, ini selama ada tamu, mereka ngelayanin. Nah, begitu mereka pulang, ya kita bersihin. Masing-masing warung punya tanggung jawab sendiri untuk bersihin wilayahnya. Nah, di depan warung mereka itu harus bersih. Nah, jadi aturan kita begitu. Malam mereka bersihin, pagi mereka finishing untuk angkutin sampah.